Pemirsa, dengan modus membeli pulsa di kios seluler, seorang pria mencuri telepon genggam. Aksinya sangat cepat saat penjaga kios lengah, ia menggasak dua telepon genggam lalu kabur dengan sepeda motor. Tatap layar televisi Anda, jangan berkedip, karena aksi ini berlangsung cepat. Mas-mas ini maling, tapi bukan maling biasa. Ia punya kecepatan tangan yang luar biasa. Malam itu ia membeli pulsa di kios seluler di Jalan Imam Bonjol, Kemiling, Bandar Lampung, Lampung. Dua mbak-mbak ini penjaga kiosnya. Yang berkerudung, yang melayani. Yang satunya standby saja sambil mendengarkan musik. Setelah pulsa yang dipesan berhasil masuk, si mbak berkerudung menunjukkan bukti ke masnya. Saat ditunjukkan bukti pulsa masuk, si masnya tak menatap ke HP si mbak, tapi malah celingak-celinguk. Tak lama masnya membayar pembelian pulsa dengan selembar uang 100 ribuan, sambil meminta si mbak mengambilkan charger telepon yang digantung di kios. Saat ditunjukkan, ia bilang barang yang dimau bukan yang itu. Saat si mbak balik badan mengambil charger lain, set, dengan cepat si masnya mengambil dua telepon genggam milik kios. Kita ulang dalam gerak lambat. Ancang-ancang dan set. Sekali lagi. Ancang-ancang dan set. Sekali lagi. Ah, sudah. Masnya lalu kabur naik motor, meninggalkan kedua mbak yang kebingungan karena uang kembalian si masnya belum diberikan. Beberapa detik setelah itu, ia baru sadar telepon genggamnya hilang. Dibawa kabur masnya. Mbak-mbak panik berusaha mengejar masnya, tapi masnya sudah hilang entah kemana. He's gone. She's gone out of my life. Bilang dulu lah yang kabel yang ini bukan katanya tuh. Waktu nandain satunya, langsung dianya kabur. Uang 100 ribu tuh masih ada belum dikembaliin. Kita juga nggak ngeh. Terus dia langsung pergi aja, langsung sambil ketawa gitu. Aksi pencurian sudah dilaporkan korban kepada aparat kepolisian sektor Kemiling, Bandar Lampung. Atas peristiwa pencurian tersebut, korban mengaku mengalami kerugian hingga mencapai 5 juta rupiah. Demikian laporan Pujiansyah dari Bandar Lampung, Lampung.